Belakang Kina ni ada sebuah lori. Jadi sekarang ni Tuan Din akan menunjukkan cara macam mana nak sanitasi sebuah lori. Betul tak Tuan? Betul. Jadi kita tunjukkan macam mana caranya. Okey, baik. Lori ini sebenarnya yang selalu diguna adalah untuk equipment ya. Seperti grip ataupun equipment barang-barang lampu dan juga kamera sekali. Ya. Jadi kita perlu sanitasikan dulu sebelum kita angkut naik semua barang-barang equipment daripada equipment house. Ya. Macam mana kita nak sanitasikan adalah sama juga seperti mana kita buat sanitasi di van tadi. Okey. Dan cara ni okey kita menggunakan adalah cara menggunakan dengan bahan kimia sodium hypochlorite ataupun chlorosalenol. Ya, okey, dua jenis ni untuk membuat sanitasi di luar dan juga dalam. Okey, seperti van lori ini, okey, kebanyakan ada banyak besi, so kita tak galakkan ada menggunakan sodium hypochlorite sebab takut dia akan jadi karat. Jadi kami galakkan hanya gunakan chlorosalenol ataupun Dettol untuk buat sanitasi di lori ini. Okey, dan kita ada kita punya assistant kat situ, kita akan suruh dia tunjuk macam mana dia akan sanitasikan lori ini. Pertama, daripada tempat pijak ni, okey, kita akan sanitasikan dulu. Ya. Okey, selepas tu kita akan naik ke atas dan kita sanitasikan tempat pemegang tempat-tempat pemegang ya. Okey. Atas ke bawah. Ya. Okey, dan kita buka. Okey, bukakan sebelah dua-dua belah sekali ya. Okey. Pilih lori ini untuk equipment agak banyak juga macam besi-besi. Jadi itu yang saya cakap, kita tidak gunakan sodium hypochlorite untuk membuat sanitasi di lori atau van equipment. Ya, yeah. Okey, silakan masuk dalam sanitasikan seluruh kawasan ini, seluruh lori ini. Setiap inci ya. Yeah. Dengan lantai sekali. Ya. Sehingga basah. Okey, tempat-tempat kiri dan kanan juga perlu disanitasikan. Okey. Ini biar saja. Okey, kita tak perlukan kering dulu baru nak letak barang naik atas. Okey, sebenarnya yang ini tidak berbahaya sebab dia menggunakan chlorosalenol, hanya disinfectant dan juga antiseptik sahaja, bukan sodium hypochlorite. Kalau kita guna sodium hypochlorite, kita perlu tunggu sampai dia kering. Okey. Yang